semua para YouTuber yang sudah membuat dobrakan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk semua. Masih ingatkah dengan video viral tentang rumah mewah terbengkalai yang di situ ada dua penghuninya, yaitu ibu dan anak saja, dan anak itu sangat tulus untuk merawat ibunya yang lagi punya kegangguan jiwa selama 11 tahun guys, tanpa mengenyam pendidikan, putus sekolahnya hanya karena kepingin membantu ibunya yang lagi sakit. Dan Tuhan memang maha besar ya, Tuhan maha pemurah. Sekarang saat ini mendapatkan tawaran dari segala penjuru, dan sekarang mendapatkan tawaran ini pekerjaan yang sangat lumayan, dan itulah rezeki bagi anak yang sangat soleh adalah para sosial media atau kreator ya, kreator atau YouTuber yang telah memberi kekuatan kepada masa itu untuk mendukung ini, karena 11 atau 12 tahun nih ya tanpa terjamah oleh pemerintah guys. Dari kreatorlah hati manusia bergerak untuk menolong orang-orang yang seperti saat ini Bu Eni dan Tiko ini. Tidak pernah aku bayangkan selama 11 atau 12 tahun tanpa terjemah oleh YouTuber atau sosial media, dan di situ pula dia tuh tidak mendapatkan bantuan yang maksimal gitu. Maksud saya, dan setelah YouTuber-YouTuber ini, ternyata YouTuber itu cuma tidak nge-video saja ya, ternyata mereka bergotong royong membantu mereka, dan setelah itu lingkungan pun bergerak hati mereka. Beginilah kalau gotong royong itu terasa memang sangat ringan, bukan tetangga atau komunitas saja ya, ini juga dari kelihatannya damkar atau yang damkar dan udah orang pemerintahan kelihatannya ngikut nih. Belum terlihat, juga Bapak Lurah, RT, dan ya alhamdulillah memangnya kalau apa sesuatu yang dikerjakan bersama itu ya gini sayo gitu, itulah. Ini karena apa? Karena yaitu tadi YouTuber yang telah men-sharing video-video mereka terus menyentuh kepada rakyat dan rakyat bersuara, sehingga akhirnya yang begini jadinya mereka berkumpul, bekerja sama dan gotong royong, dan akhirnya mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Beginilah cara massa untuk membantu satu sama lain ya, yang tanpa prosedural ini kelihatannya, karena tanpa di cuma digerakkan kepada hati mereka saja. Dari Pak Gatot, dari pihak damkar, tentunya Pak Lurah, dari pihak Dinsos semua, dan dari Bunda Milenial semua, saya ucapkan terima kasih. Saya bingung ingin berkata apa-apa lagi karena sungguh terharu, saya nggak nyangka akan sampai seperti ini. Ya paling saya cuma minta doanya kepada rekan-rekan semua dan yang sedang menonton untuk doa kesembuhan ibu saya. Amin. Terima kasih sekali lagi semua para YouTuber yang sudah membuat dobrakan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk semua.